Siksa adalah jiwa-jiwa yang punah. Takkan mati di langit, aku jiwaku. Dan aku tak berkata lagi, titik, itulah puisiku. Titik, tiga titik dipimpinlah, belum jadi Arkoan Karim. Indonesia, aku. Selalu sejak jantungmu, wahai insan bumi, aku bilang, siapa kamu? Musik roh pertama diberi Allah, jiwanya para ibu belum ada minang kamu. Rupanya empat, kau bilang ke terjem saat keheningan Al-Fakur sesaat aku bertobat sambil berkarya di rantang dulu. Robek-robek dadaku, tubuhku hancur lebur jadi bumi. Bumiku mati suri. Kukatakan pada dia, biar aku digilas tubuhku hancur di bumi asal Indonesia, ku berdiri kembali, putih dadaku. Bukan, dadaku bertaburan, sama jatuhlah seluruh budaya ikhlas karena Tuhan. Pertemuan Adam Siawa, aku Adamnya. Siawa belum menikah masa itu, turunnya di Pulau Perca yang bernama lereng gunung Merapi. Jantan kau, biar ku tenggelam di singgalangku betina. Kecemburuan pasaman rantau tak ada lagi. Tujuh maro aku di tengahnya, ku ludes langit dan bumi aku.
dan namaku itu aku dipersalahkan oleh Tuhan dengan Yubuf Jamlai kau Melayu. Melayu berdasar masa itu di pesisir lautan bumi Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertobat mereka setiap roh yang aku biar aku terbuang dari kumpulan langit dan bumi, biar aku tergantung di puja-puja masjid, aku bersimpuh di tengah Ka'bah, kuharungi Ka'bah sudah jadi Wahabi. Aku kabul kunci telah tiada. Innalillahi narji'un, innalillahi narji'un, innalillahi narji'un. Siapa aku? Aku alam Tuhan. Ketika alam kutetang, ludes jadi bubur, aku dengan Tuhan, aku lenyap di telan Allah. Allahu Akbar, walaupun sini burungnya. Itulah dikatakan wenya tanah ibu. Belum ada bidang kabau masa itu. Siti Hawai, tidak mungkin nawa kita bertemu tumbuhlah di padang Arafah. Sujudlah masa itu siawa dan nambau berjalan sampai kalau kau tapak tilas adam kesinan di belu pintung namonyo ngegegegegegege sampai ke India. Dan ketika kita rantaran di pasir tanah Arab Saudi masih puas siawa bapalun di stop oleh Jibril. Engkau belum menikah. Setelah menikah sudah jadi siti nafsu kunayah siawa yang tinggi. Diajak bersetubuh masa itu berkata daun kasturi yang dibawa dari serugau. Ya Adam, ya Hawa, lupa engkau di serugau maka itu jadi kemayan putih. Itulah dasar kemayan putih kita berkuanain bertanya. Kita muazim diri ambo, kita mumajik dan sabananya. Tiga kitab dipelajari. Arkuanukarin jalan pembukaan. Aku muazim langit jubungi ayat Tuhan. Hati-hatilah na'oi. Kurang binang kabau meja bumi. Alam akan musibah bertimbun. Pasti. Adai pasi sara-sara pasandi kita pula sara mengatu adai mengapai. Ya nak dikapai lo adai datang kapai dia adai. Janda bagamu kalau nak badai tak tahu jona lampir jan bagamu pulun. Lo nak oi. Onde anak cucu ambau nak do di bumi Allah. Di padang masar kamar buci menunggu. Ialah ambu kemanikan alam lampu. Alam mulai kaditampu anak oi. Tuju alam pada sebuah pada masa dalam dalam alam terakhir yang tak tuju kembali kita cara nak tampuang di pangkuan tu nan di sinan kato tak dapat dia ni lagi lagi jubungi de mana pijo singgalang menangkap pasanyo brasio di gunung tanike tujuh maru dan muka bakato lima pulau dan kemanjago pulau pandang nyawa di tangan nawe pulau pandang bandu pasanyo bandu siya masui dinan manangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucu ibana nandi haram pada bata nan jadi bulan kaki kepalonyo badannya jadi tabu maso itu anggeng-geng-geng-geng-geng alalalalalahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.